Oke, ini mesin nomor 5 skoci geser terus. Kita cek. Oh, nyemplung. Kotor banget ini tuh. Belum diangkat aja kotorannya udah pada keluar ya. Oh, kotor sih. Kotor. Penyakit ringan kayaknya nih. Kalau begini cepet ya. Ya, ini kondisinya. Pertama kita cek adalah kehidupannya sama yang dikirim itu apa aja. Dulu pernah apa ya? Kalau kuliah selesai jarumnya nancap ke bawah. Kena kain sobek nyitit habis di servis tetap. Oh. Kok begitu? Tukang servisnya bagaimana sih? Saya bukan buat itu. Ya. Kita cek kehidupannya dulu mesinnya. Nah, kalau kotor begitu bisa nancep karena sensornya ini nyalanya udah CNG jadi. Tapi emang kotornya ini kebangetan jadi ya wajar lah ya. Kita nanti bersihkan dulu ya. Yang penting pertama nih kita nyalakan nyala untuk suruh bodi dia muter gitu. Sensor sepatu. Oh iya, dia berhenti di bawah. Ini sepatunya kayaknya sudah parah nih ya. Ini koncernya sudah habis sama dengan yang tadi nih. Nah, itu satu yang udah kelihatan. Ini kelihatan nih. Nabrak ininya di sini. Nah, ini. Ini udah ketabrak ini. Mana sih video kemana gimana? Nih. Ini begini dan ini udah ketabrak tuh di bagian belakangnya ini. Nah, di sini cacar ini bagian depan ini. Karena kebentur-bentur ya. Jadi kita jelasin dulu itu. Terus, ini sepatu saya naikkan. Tetap jalan, harusnya dia ada tanda sepatu di sini. Oke, nanti kita ituin dulu ya. Saya bersihkan dulu nih. Ini kotorannya ya. Bukan mendadak ditaruh. Nanti lihat nih, nanti bersih. Nanti bersih celingnya. Bodi-bodinya juga. Cuci semua. Nah, ini udah bersih ya, ini lagi mulai disetting. Tuh, nah, ini bersihkan dari kotoran-kotoran yang mengikat atau yang terikat. Nah. Oke, ini sudah mulai dites ya, ini mesin 5 Joko. Oke, berhenti di atas ya. Ini yang diganti. Oh, ini ada baut yang diganti juga nih. Ada baut, ada dua sepatu. Skocinya sudah rusak banget. Ini sepatu tension sama cucukan timing band. Nanti tes lagi setelah ditutup covernya. Saya rasa ini udah cukup bagus nanti tutup. Tadi nyetel lama sekali.